usia. Hai semuanya, ikuti terus perjalanan kita, perjalanan ke Jogja. Nanti sore kalian tidak perlu datang ke sekolah. Hai semuanya, jadi kita mau pulang. Terus habis ini kita mau turun dulu, terus lanjut packing. Dadah. Di sini kakak perwakilan dari Citra Tour and Travel yang dekat di sana. Tadi kita udah beres mandi, siap-siap. Sekarang kita mau makan dulu. Ya, sekarang aku sama teman-teman lagi breakfast dulu di Candi Mas Resto. Dadah ya. Hai semuanya, jadi kita udah sampai di tempat pertama yaitu Tebing Breksi. Nah, untuk perjalanan di Tebing Breksi ini, kalian bakal ditemenin sama salah satu temen aku yaitu Jessie. Tebing Breksi merupakan salah satu destinasi wisata bekas tambang yang terletak di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengunjung sudah disuguhkan dengan keindahan pahatan tebing dan pemandangan alam. Taman Wisata Tebing Breksi adalah salah satu tempat wisata alam di Jogja. Hai semuanya, jadi aku mau coba lihat ke atas. Nah, katanya di atas kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Tell me it seems anything on something. Sekarang aku lagi ada di tempat kedua, di hari pertama yaitu Candi Prambanan. Yuk ikut serial aku di Candi Prambanan. Jalan ke arah Candi Prambanan. Kita bareng anak-anak saya peniti. Ini ada Akbar, Mas. Ini aku lagi dengerin penjelasan dari petugas yang ada di Candi Prambanan bareng pengetahuan. Di sisi ada Uti ya. Ada yang lainnya. Mau ke arah Candi Prambanan buat di foto. Ini aku ditemenin tour guide aku buat Mayungi. Aji, hai Aji. Oi. Say hi. Sekarang kita mau
mau di foto di belakang Candi Prambanan. Iya, terima kasih. Ada Aul yang lagi kepanasan. Hai Aul. Kak, halo. Ada Jessie. Apa Kak? Hai. Ada Elsa sama Isan. Hai. Nah, sekarang kita mau keluar dari Candi Prambanan karena waktunya udah habis. Panas banget, gak kuat pengen masuk kulkas. Neraka sepanas ini lebih kayaknya. Panas banget ya Allah. Cinta Okas. Nah, cuan, saya mau pijit. Ketemu asik ya. Prep hari ini dari 2 tempat berapa Mas? 9 kalau pokok nama. Belum nanti Mas hari besok. Begitu aja keseruan aku di Candi Prambanan. Selanjutnya kita ke tempat yang ketiga. Dah. Kali ini aku ada di destinasi yang ketiga yaitu Gunung Merapi. Ya, ikutin keseruan aku selanjutnya ya. Dadah. Kita mau naik jeep. Perjalanannya tuh kurang lebih 1,5 atau 2 jam. Di sini kita diwajibin buat pakai helm biar safety. Jangan berdiri selama perjalanan karena nanti yang berbahaya. Belum mulai. Dadah. Perjalanan ke sini benar-benar seru banget. Cuman enggak ke video karena susah, takut jatuh. Halo guys, okay. Kali ini kita pergi ke sesisa harta karun yang ada di Lapatur ya. Dadah.
guys, kali ini kita lagi ada di Batu Alien. Ini objek kedua dari Lapa Tour ya. Ikuti keseruan kita ya. Ayo tuh, come on, woi. Ada aja. Saya masuk angin. See you. Hit that certain age to make a living wage, but I swear I just learned my name. I swear I'm not to blame. Okay. Sekarang kita ada di Batu Alien. Tapi Alien nggak umum. Sekarang kita udah sampai hotel. Ini udah bener-bener capek banget. Sekarang kita mau mandi, beres-beres. Nanti kita keluar dan lanjutin lagi vlognya. Hai. Lagi di lift, kita kembali ya. Back to hotel dan mereka lagi buka sepatu. Halo semuanya, jadi tadi kan kita habis keluar, sekarang udah sampai hotel. Sekarang kita mau prepare buat tidur sama prepare buat besok. Nantikan keseruan kita besok ya. Kalau buat hari ini udah dulu, bye bye. Yogyakarta, dan ada 3 tempat yang bakalan kita kunjungi, yaitu antaranya Museum TNKD, UGM, dan Malioboro. Yuk ikuti keseruan kita hari ini. Hai. Halo, saya Anda. Saya sekarang ada di TNKD. Ayo ikuti keseruannya bersama saya. Semuanya, sekarang aku sama Ajay lagi ada di lorong-lorong yang membahas tentang beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini juga ada tulisan seperti kesepakatan-kesepakatan dan lain sebagainya. Halo semuanya, saya sekarang ada di ruang Letnan Jenderal Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf TKN. Ayo ikuti selanjutnya. Nah, di sini ada peta-peta kejadian Palangan Semarang. Di sini ada senjata-senjata yang digunakan. Thank you.
sekarang sudah pulang dari TNI AD. Selanjutnya kita akan pergi ke bus. Oleh-oleh with Mas Ari. Pembelajaran oleh-oleh. Kalau kalian mau tahu ada apa aja di dalamnya, tonton video selanjutnya ya. Bye dari pasar Malioboro tempat tuh temen aku udah belanja. Kamu just beli kaci. Tunggu lagi ya keseruan-keseruan lainnya. Bye bye. Ini kita beres makan. Mau pulang? Betul. Eh mau ke bus. Yeah.
Sama kalian tuh udah speechless yang enggak bisa ngomong. Wow. Ucapkan bahasa dari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.